di dalam sebuah hadis an Abdullah ibn Shikhir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Muthil ibn Adam wa ila janbihi 99 maniyah إن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت أو كما قال حديث حسن رواية الترمذي daripada Abdullah bin Asy-Syakhir radhiyallahu anhu kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sabda Nabi Musil bin Adam dicipta manusia wa ila janbihi 99 maniyah apabila dicipta satu-satu manusia itu sekali dengan cipta dia tu ada 99 punca kematian. Tuhan bila dia buat kita ada 99 sebab keliling kita nak jadi punca kita mati. Ada orang mati aksiden, aksiden dengan bermacam-macam cara aksiden. Yang bawa kereta aksiden mati, yang naik motor aksiden mati, yang naik kapal terbang crash mati, yang naik bot karam mati, yang duduk berjalan elok-elok kena langgar dengan orang mati. Nabi SAW kata manusia bila Allah cipta dia, dia ada 99 punca nak boleh ke dia mati. Maknanya Nabi SAW nak abang kat kita, kata kematian ni anytime. Bila-bila masa sahaja satu-satu orang boleh mati. Kata Nabi SAW, in akhta'athul manaya waqa'a fil haram hatta yamut. Nabi kata kalau orang ni dia tak kena dengan 99 ini, dia tidak accident, dia tidak sakit, 99 punca orang boleh mati dia tak kena, dia terlepas semua. Waqa'a fil haram hatta yamut. Nabi kata dia tetap mati. Allah bagi dia hidup, dia tak sakit, dia tak terlibat dengan kemalangan. Dia hidup sampai dia tua, akhirnya mati. Maknanya Nabi SAW nak habaq dekat kita, kata kematian itu adalah satu yang pasti. You tak boleh lari daripada kematian. Walau fi burujin musyayyadah. Dalam Quran kata, walaupun satu orang tu takut mati, dia lari pi, dia pi tempah satu bilik besi yang kukuh, dia masuk menyorok dalam bilik besi itu, kalau sampai masa mati juga. Persoalannya ialah bukan persoalan nak lari daripada mati, tapi persoalannya ialah apa persediaan kita untuk menghadapi mati.